adalah sebagai bentuk perhatian pemerintahan provinsi. Bukan pemerintah, tapi pemerintahan. Kalau pemerintahan berarti isinya adalah DPRD sama eksekutif. Karena kami dalam memutuskan anggaran tidak bisa sendirian. Maka dalam tanda tangan pun dalam keputusan namanya keputusan bersama, bukan keputusan eksekutif saja. Artinya visi misi Jawa Barat itu bukan visi misi eksekutif saja. Termasuk RPJMD pun ini adalah RPJMD pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Termasuk pemilu ini adalah sebagai aspirasi dari masyarakat yang diputuskan bersama-sama dengan DPRD. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat, fungsinya berbagai macam, bisa untuk hiburan, bisa untuk kegiatan dinas ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan kegiatan kali ini atau mobil ini bisa menambah kesejahteraan masyarakat, menambah kebahagiaan masyarakat, dan juga masyarakat bisa sejahtera selama itu. Jadi lebih ke pelayanan apa ya? Iya, pelayanan. Jadi kan untuk bisa ada empat fungsi ya, untuk hiburan, pinjamkan, bisa dipinjamkan juga kepada masyarakat yang mau hajatan, silahkan pakai panggung dan lain-lain seperti itu. Menurut Cianjur berapa unit? 5 semuanya unit ya. Tahun depan. Ada 3 skala prioritas dalam perhatian ke desa. Pertama digitalisasi desa. Desa itu harus digital, tidak bisa tidak, supaya desa maju. Yang kedua, desa itu punya perusahaan. Jangan sampai desa tidak memiliki perusahaan, sementara di pinggir-pinggirannya punya perusahaan. Untuk menambah ekonomi desa, menambah pendapatan staf desa, menambah pendapatan masyarakat desa, itu harus punya perusahaan. Termasuk juga desa tenaga kerja. Yang ketiga adalah gerbang desa, di mana sarana dan prasarana kita dorong. Kepada pelabur terbaru, mohon maaf, untuk meningkatkan ekonomi ya harus dibangun sarana prasarananya. Nah, Pemprov sekarang pun ada poin 3, yaitu gerbang desa, membangun sarana prasarana jalan desa, kemudian listrik desa, irigasi desa, termasuk juga jalan jembatan ya, jambu, jalan mulus, dan sebagainya. Jadi 3 poin untuk meningkatkan desa yang sekarang dirasakan oleh Pemprov. Terima kasih.